Hai sobat, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Factorial Chen bakal bahas lagi event terbaru di game Garena Free Fire nih guys. Dan event yang bakal kita bahas kali ini itu event Mystery Shop nih guys. Event Mystery Shop ini pasti ditunggu-tunggu oleh semua player termasuk saya ya guys. Ya karena kalian tahu sendiri di event Mystery Shop itu banyak banget item keren-keren dan pastinya murah-murah guys. Nah daripada penasaran langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Supaya setiap kali Factorial Chen update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian. Buat kalian yang kepengen ganti nama tapi nggak punya diamond, di sini Factorial Chen bakal membagikan satu Cheng Name Card kepada satu pemenang jika video ini mencapai 1000 like dalam waktu 1 minggu. Caranya gampang, kalian tinggal tulis di kolom komentar nama IG kalian dan ID Free Fire kalian guys. Nah jadi gampang kan guys, kalian cukup like video ini dan langsung aja komen nama IG kalian dan ID Free Fire kalian. Oke guys, kalian pasti bingung kan kok ada Mystery Shop padahal di game Free Fire kalian belum ada event tersebut. Nah jadi event tersebut belum resmi rilis di Indonesia guys, jadi masih rilis di server luar negeri. Dan server ini memang tetanggaan sama kita ya guys. Jadi kalau di sana rilis berarti di Indonesia juga bakalan rilis guys. Dan menurut informasi Pulgar, event Mystery Shop-nya itu bakal masuk di awal bulan guys. Dan sekarang kita langsung aja lihat nih event Mystery Shop yang ada di luar negeri guys. Oke guys, ini dia event Mystery Shop-nya. Ya seperti biasa, diskonnya itu sampai 90% guys. Nah di server ini itu eventnya dari tanggal 20 hingga tanggal 26 guys. Jadi baru kemarin ya guys rilis. Dan bisa jadi event ini bakal rilis di Indonesia seperti yang dikatakan Pulgar itu di awal bulan guys. Jadi kita tunggu aja, kita sekarang langsung masuk aja ke event Mystery Shop-nya. Nah event Mystery Shop ini kayaknya bakalan sama deh yang bakal rilis di Indonesia. Jadi temanya juga bakalan sama dan item-itemnya mungkin beda dikit ya guys. Jadi kita langsung aja nih lihat item-item yang bakal muncul di Mystery Shop guys. Nah kita langsung aja nih cobain ya guys eventnya. Seperti biasa kita langsung drawing dan semoga kita dapat diskon yang paling besar guys. Nah ini dia 87% guys, jadi kurang 3% lagi kita mencapai 90%. Tapi ini udah termasuk gede, jadi kita langsung aja masuk ke eventnya nih. Nah jadi ini dia guys event Mystery Shop yang kita tunggu-tunggu. Jadi kemarin sempat ada bocoran ya guys, untuk bundlenya itu ada bundle Iron Fortress bundle. Dan ini kemarin udah sempat keluar di Indonesia di ini ya guys, di event Lucky Wheel ya guys kalau nggak salah, itu udah sempat keluar. Dan di sini kita bisa dapetin lagi nih guys, dan di sini ada bundle cowoknya nih guys. Di sini untuk mengubahnya seperti biasa kita menggunakan 10 diamond. Seperti biasa ada elite pass yang cuma 65 diamond aja nih guys. Terus kita langsung aja nih lihat item lainnya. Di sini ada clue harganya itu 64 diamond dan ini ada rambut princess ya guys 30 diamond. Kemudian ada pet robo yang cuma 90 diamond aja. Ada skinnya juga nih guys. Nah di sini ada juga skin dari baja ya guys. Ini dia bisa kalian lihat harganya itu cuma 155 diamond doang. Kemudian ada emote. Ini dia emotenya Shake It Up. Cuma 64 diamond aja. Kalian pasti tahu di Mystery Shop ini memang murah-murah ya guys itemnya. Jadi kalian siapin aja diamond buat di awal bulan Desember besok untuk borong semua item yang ada di Mystery Shop guys. Dan seperti biasa buat kalian yang belum upgrade elite pass, ini cocok banget waktunya buat kalian untuk upgrade guys, karena harganya yang murah di sini guys. Nah di sini kalau kita belanjanya udah melewati 233 diamond, kita langsung dapetin bundle Iron Fortress-nya guys.
Mungkin sayangnya saya di sini nggak punya diamond ya guys, jadi nggak bisa ubah ke skin yang cowok guys. Dan kalau kita ubah ke skin yang cowok, udah pasti nanti bakal berubah juga item-itemnya ya guys. Nah di sini kalian juga bisa mendapatkan dragon scale yang bisa kalian buat untuk upgrade AK47 kalian, dan harganya cuma 1 diamond aja guys. Jadi kalian bisa beli ini untuk upgrade AK kalian guys. Nah jadi itu ya guys, event yang ada di server luar negeri dan event yang paling kita tunggu, event Mystery Shop. Dan kita tunggu aja nih eventnya bakal masuk ke Indonesia. Di server ini eventnya itu bakal berakhir 6 hari lagi. Mungkin setelah di sini berakhir, event Mystery Shop-nya itu bakal masuk ke Indonesia, dan kayaknya sih bakalan sama ya guys untuk bundle yang kita dapat dan juga item-itemnya mungkin ada perbedaan sedikit aja. Jadi nggak jauh beda sama yang ada di sini guys. Jadi kita tunggu aja nih eventnya masuk. Dan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like buat kalian yang pengen dapetin Cheng Name Card gratis guys. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Kill.